Demikian amanat saya. Semoga. Pada pagi hari ini kita baru saja melaksanakan serah terima upacara serah terima jabatan Wakapolres Tegal, ya, yang mana pejabat lama Kompol Didi Dewantoro telah dinyatakan lulus untuk melaksanakan pendidikan Sespimen di Krek ke-63 di Sespimen Pendika Polri, ya, yang mana insya Allah minggu depan sudah mulai aktif di tempat yang baru, yakni melaksanakan pendidikan di sana. Dan kemudian untuk pejabat Wakapolres Tegal yang baru diisi oleh Kompol Joan Valentino dan Nuru, ya. Kebetulan yang bersangkutan sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres Tegal dan mendapatkan promosi jabatan sebagai Wakapolres Salangi, Wakapolres Demak menjadi Wakapolres Tegal. Ya. Nah, ini baru saja kita laksanakan serah terima sehingga secara langsung nanti pejabat baru akan menyelesaikan diri terlebih dahulu terhadap tugas-tugas yang nantinya akan diimbangi. Ya, karena yang bersangkutan juga pernah menjabat sebagai Wakapolres Demak, saya kira pengalamannya akan dibawa ke sini untuk lebih ditingkatkan kembali. Terlebih saat ini kita sedang menyiapkan perencanaan untuk pengamanan Pilkades serentak di Kabupaten Tegal dan juga pengamanan pemilu di tahun 2024. Terlebih juga di depan mata, bulan depan sudah memasuki bulan Ramadan atau puasa, kita nantinya akan melaksanakan kegiatan operasi kepolisian, yakni operasi ketupat Candi 2023. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.